Breaking, SEC approves iShares Bitcoin Spot ETF. Reportedly. You are fake news. Go ahead. Halo semuanya, kemarin kita ngeliat ada fake news ya yang ngebuat Bitcoin nge-pump tinggi banget tapi nggak lama langsung kebanting lagi. Ini jelas banget ya karena efek FOMO dan juga short squeeze. Dan resiko terjadi hal seperti ini itu udah dijelasin di update sebelumnya yang ini. Isinya itu kurang lebih seperti ini ya. Di Bitcoin ada liquidity pool di harga 28.200. Itu cukup besar banget dan biasanya harga itu bergerak ke area yang terdapat liquidity. Dan ada satu hal lagi yang penting banget menjadi pertimbangan teman-teman untuk menganalisis market. Yaitu teman-teman juga perlu ngelihat dari funding rate sekarang ini. Dan funding rate pada saat ini itu kebanyakan angkanya negatif. Banyak sekali trader di luar sana itu masuk dengan posisi short. Dan hal seperti ini itu dikhawatirkan akan menjadi short squeeze dan membuat Bitcoin naik lebih tinggi lagi. Jadi harap hati-hati ya untuk teman-teman yang mau masuk posisi. Secara liquidation heat map, kebanyakan likuidasi itu akan terjadi di 28.200. Bitcoin ada buntut panjang nyundul aja ke area 28.300 itu bisa men-trigger banyak posisi short trader yang terkena likuidasi, yang artinya mereka itu harus dipaksa tutup posisinya dengan membeli Bitcoin. Efek dari membeli Bitcoin tersebut membuat harga Bitcoin naik lebih tinggi lagi. Dan ketika naik lebih tinggi lagi, itu membuat para short trader akan ikut menutup posisinya juga, bahkan terlikuidasi, dan akan terus menaikkan harga Bitcoin-nya. Itu yang dinamakan short squeeze. Nah, kurang lebih seperti itu. Walaupun kita nggak tahu yang membuat short squeeze adalah fake news seperti itu, tapi kalau kita menganalisis dengan data, kita bisa mengantisipasi hal-hal yang membuat diri kita menjadi korban kehilangan uangnya. Ada sekitar 150 juta dolar dari sisi long dan sisi short yang terlikuidasi. Itu sekitar 2 triliun rupiah atau 2.000 miliar rupiah. Uang yang cukup banyak ya. Dan di video kali ini saya mau ngebahas sedikit narasinya si Gary. Kayak kenal dekat banget ya. Maksudnya si Gary Gensler, chairman-nya SEC ini, ketika di interview dan ditanya secara langsung kapan Bitcoin ETF ini akan di-approve. Ada perubahan narasi yang cukup menarik dan nanti juga kita akan ngebahas secara teknikal Bitcoin-nya juga. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman suka sama kontennya dengan like dan subscribe. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Selamat datang di channel Cuan Crypto bersama saya Nico. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang crypto secara netral dan faktual beserta datanya. Komen juga di videonya supaya kalian bisa berhak mendapatkan undian free membership Cuan Crypto yang diadakan setiap akhir bulan. Di grup member kita itu kita ngebahas ada banyak koin. Sekaligus saya sharing entry juga kapan saya masuk market. Berikut dengan trading plan-nya. Last entry yang saya share di grup member itu surplus 200% dan ini trade yang cukup bagus. Jadi buat yang mau gabung secara gratis di membership, komen aja videonya ya. Tapi kalau buat yang mau langsung join, nanti di akhir video dijelaskan. Kalau nggak suka sama kontennya, dislike aja. Supaya channelnya nggak masuk lagi ke rekomendasi kalian dan nggak bisa dicari, kalian sendiri yang rugi. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu kita ngeliat dari klipnya Cathy Wood. Beliau merupakan CEO-nya dari ARK Invest, salah satu perusahaan yang mengajukan Bitcoin Spot ETF. Beliau mengungkapkan progres apa yang sudah terjadi terhadap ETF-nya ARK Invest atau 21shares. Langsung aja kita putar videonya. Well, actually our partner 21shares in Europe did answer or send an information in response to SEC questions. So what we see here is a little bit of a change in the SEC's behavior. They actually are asking questions and we provided 5 pages along with our partner of answers to those questions. So progress we would say, yes. Nah, seperti itu ya. Buat yang kurang ngerti bahasa Sunda, Neng Cathy itu bilang, SEC udah mulai komunikatif dan juga udah mulai kooperatif. Dan ini merupakan progres yang bagus banget. Sebelumnya kan SEC itu nentang keras banget sama kripto. Dan satu lagi klip dari Gary Gensler. Di klip ini kelihatan Gary Gensler itu jauh banget perubahannya ketika ditanyakan tentang Bitcoin Spot ETF. Langsung aja kita lihat klipnya. Something else that happened last week, or rather didn't happen, was the SEC acting to appeal a court ruling from August in the Grayscale case. Grayscale, of course, trying to convert GBTC
BTC into a spot ETF. I know you can't comment on ongoing litigation, but should we still be considering that ongoing litigation given that lack of appeal at this point? And if not, what happens next? Wait, didn't you just say that you knew I wasn't going to comment on the litigation? But let me just say... But is it still ongoing since you didn't appeal? We didn't appeal last Friday. I think that's accurate. So you could still in the future in another form. But what we have in front of us, just so that the viewing public understands, we have not one, but multiple, I think it's 8 or 10 filings that the staff and ultimately the commission is considering for what's called exchange-traded products, for for Bitcoin to be in a security. So the Bitcoin would be held, and then there'd be something called an exchange-traded product, and that would trade on various stock exchanges. And those filings are in front of us. I can't prejudge any one of them, but there's 8 or 10 that we're looking at. Well, there is a large number, and there is kind of a narrative in this market, and I wonder if you could put it to rest, that someone's going to get to go first. Is that likely to happen, or is it likely to be a group approval? If you're going to have one, a bunch of products could be approved at the same time. Again, I'm not going to prejudge. The staff's doing work on those multiple filings, but it's also about those companies are issuers. See, when a company is actually, or an asset manager is seeking to take something public, these exchange-traded products need to register with the SEC, and they go through a filing somewhat similar to going public, like an IPO. And so it's really the work of our Division of Corporation Finance that gives feedback. Our Division of Trading and Markets, of course, looks at the filings of the exchanges. Well, and we know the issuers have had interaction with the staff, questions the staff has asked that issuers have tried to address. Do you have a sense at all of whether or not the attempts to address those questions and issues have been productive, fruitful, changed anything? Again, this is a time-tested process that goes back decades. It's like the staff of the SEC, it's called the Disclosure Review Team, but in that group, they respond and give feedback to potential issuers. But I don't have any details on those individual conversations. Nah, seperti itu ya. Buat yang masih bingung, saya jabarkan poinnya. Di sini itu Gary Gensler pertama kalinya. Dalam interview ketika ditanya pertanyaan langsung seperti itu, dia nggak menolak secara tegas. Di interview beberapa bulan sebelumnya itu, poinnya Gary Gensler itu seolah mengisyaratkan bahwa Bitcoin Spot ETF itu nggak aman buat investor dan seolah menolak. Tapi di interview ini, dia menjabarkan prosesnya. Yang menariknya adalah, biasanya itu Gary Gensler merujuk pada dirinya sendiri atau pandangannya sendiri. Sekarang, dia itu udah merujuk kepada timnya, staffnya, komite, dan lain-lain. Poin bagusnya di sini adalah, dia itu udah mulai terbuka dan menjawab secara langsung pertanyaan yang ditujukan. Dan poin ini itu nggak pernah kita ngeliat Gary Gensler seperti ini. Kebanyakan itu denial, dan kebanyakan itu nggak menjawab pertanyaannya. Sekarang itu kita udah dapet framework baru nih dari SEC, yang tadinya lampu merah menjadi lampu hijau. Nama-nama besar pengaju Bitcoin Spot ETF sedang menjalani prosesnya. Kalau menurut kalian, Bitcoin Spot ETF itu di-approve satu dulu atau langsung berbarengan? Dengan berkomentar, kalian juga berhak mendapatkan undian free membership cuan kripto yang diadakan setiap akhir bulannya. Itu diundi secara acak dengan YouTube Random Comment Picker, dan ini tersedia untuk 2 orang pemenang setiap bulannya. Lanjut, sekarang kita ke technical analysis. Beberapa hari lalu kita ngeliat ada prank dari Cointelegraph ya. Mereka nge-tweet berita yang gak bertanggung jawab, membuat banyak yang terlikuidasi dan terjadi short squeeze, yang sudah dijelaskan di berita sebelumnya terhadap liquidation heatmap ya. Dan dari berita tersebut, ada banyak sekali korban yang terlikuidasi nih. Saya berharap teman-teman yang nonton di sini itu terlebih dari video yang terakhir nggak kena ya sebagai korban. Justru malah kita berharap teman-teman ikutan profit. Tapi dari fake news tersebut, kita jadi ngeliat nih ada gambaran. Ketika Bitcoin Spot ETF di-approve, ini ada pump yang cukup besar dalam candle 5 menit. 5 menit itu masih belum banyak orang yang notice. Belum banyak orang yang notice aja pump-nya udah seperti ini, apalagi kalau memang beneran di-approve. Bisa-bisa pump-nya itu akan jauh lebih besar. Tapi dari hal ini juga kita dapat pelajaran tuh. Orang di luar sana yang trading berdasarkan berita atau masuk marketnya berdasarkan berita itu bisa hancur. Ujung-ujungnya nyangkut lagi. Dari hal ini kita harus lebih bijak dalam menentukan entry masuk kita. Harga itu nggak bergerak satu arah. Dan market itu nggak suka pergerakan yang tiba-tiba. Jadi di kemudian harinya itu harga akan kembali lagi ke rata-ratanya. Contoh lainnya itu adalah dari XRP nih. XRP udah naik 100%, tapi 2 bulan kemudian kita ngeliat sekarang XRP balik lagi sebelum ke harga ngepumpnya.
hal ini juga saya mention waktu itu di teman-teman grup member Cuan Kripto tanggal 14 Juli, harga yang pump seperti ini tuh jangan dikejar. Nanti akan balik lagi ke harga rata-ratanya. Apalagi pumpnya kala itu karena news. Saya sharing sedikit ya. Di trading itu kalau teman-teman masuk market yang berdasarkan news, hampir 100% teman-teman akan jadi korban. Entah itu nyangkut, stop loss, atau bahkan likuidasi. Syukur-syukur kalau teman-teman bisa ngambil keuntungan. Tapi kebanyakan itu manusia agak serakah ya. Dalam trading plan yang baik, kita harus punya batasan untuk masuk market maupun keluar marketnya. Teman-teman di sini pasti pengen dong ya konsisten profit. Tapi gimana teman-teman nentuin konsisten profit kalau sumber masuk marketnya dari berita yang nggak konsisten? Untuk investor memang berlaku istilah buy the rumor, sell the news. Tapi kalau bagi trader itu kurang bijak. Media massa itu menggiring opini kita. Namanya aja media massa. Tujuannya ya untuk kepentingan beberapa kelompok. Saya nggak mau ngomongin konspirasi, konstipasi atau kontrasepsi deh ya. Masalah tweetnya Cointelegraph. Memang kemungkinan besar itu dikoreografikan. Tapi sisi bagusnya kita bisa ngeliat dari fake news aja itu bisa ngebuat aset yang kalian investasikan seberapa tinggi naik ya. Itu hanya 5 menit loh. Ada penulis di Amerika Serikat bilang itu, kalau kamu nggak baca koran, kamu nggak dapat informasi. Tapi kalau kamu baca koran, kamu dapat informasi yang salah. Ya kurang lebih seperti gambaran ini deh ya. Sebenarnya trading itu gampang, karena trading itu hanya 10% skill. Baca teknikal itu nggak sulit. Yang sulit adalah mindsetnya. Contohnya adalah gambar ini nih. Kalian udah belajar trading, terus price action. Ketika belajar tradingnya udah 100%, bahkan sampai bisa membangun risk management. Tapi ternyata kalau psikologi tradingnya itu rusak, itu bisa menghancurkan akun teman-teman. Kurang lebih seperti itu deh ya. Langsung aja kita masuk ke analisis nih, supaya nggak kelamaan. Pertama itu kita buka dari daily time frame. Bitcoin pump-nya itu nggak mampu bertahan atau mengklaim area resistance besar ini sebagai supportnya di harga 29.000. 29.000 ini lebih tepatnya 28.500 sampai 28.800 menjadi penahan terakhir Bitcoin. Kalau Bitcoin mengklaim area ini sebagai support confirm, hampir bisa dipastikan market itu sudah bottom. Di update sebelumnya itu saya ngejelasin tentang prinsip dasarnya supply and demand atau support and resistance yang sebenarnya. Tonton ulang aja update kemarin, itu cukup bagus ya. Resistance 28.800 ini cukup besar, dan kalau dites terus berkali-kali dalam waktu dekat, sell order yang terbentuk sebagai dinding ini akan runtuh juga. Tapi seperti yang saya bilang tadi ya, market itu nggak suka pergerakan yang tiba-tiba. Kita pasti akan kembali ke harga rata-ratanya. Di sini juga kita udah ngelihat ada rejection. Terlebih kalau kita munculkan momentum indikator, belakangan itu terbentuk lagi yang namanya bearish divergence. Ketika price action membuat higher high, tapi momentum indikator membuat lower high. Bearish divergence ini menandakan perlemahan dari momentum buyer sebelumnya. Memang divergence itu memiliki dua output. Yang pertama itu perlemahan momentum buyer atau sideways, dan yang kedua adalah bearish price action. Jadi dalam 1-2 minggu ke depan, expect outputnya itu kalau nggak sideways ya bearish. Tapi itu untuk short term. Secara gambaran besar kita masih membentuk higher high sekaligus higher low juga nih. Itu artinya struktur yang naik. Sekarang kita masih belum kelihatan pembentukan higher low barunya. Bisa dikatakan closing tadi pagi itu confirm sebagai higher high baru karena udah ada candle merah. Hal yang menarik di sini, buyer itu masih keras kepala nahan di harga 28.000. Ini 28.000 sampai 28.100 itu masih ada orang yang mau beli. Secara daily time frame kelihatan bullish, tapi kalau kita turun ke time frame 4 jam, momentumnya makin lama itu makin melemah. Dan kalau kita turun ke time frame yang lebih kecil lagi, misalkan 1 jam, struktur terakhirnya ini udah di breakdown, walaupun nggak ideal ya. Kayaknya kita ngelihat atau analisis kripto lewat time frame kecil. Kebanyakan ini buat scalper aja. Dan scalper di kripto itu rasanya kurang menguntungkan ya, karena volatilitinya tinggi banget. Rentan banget kena stop loss prematur. Jadi dari time frame 4 jamnya udah kelihatan nih, mulai ada penurunan struktur. Momentumnya juga dari overbought ini udah mulai perlahan kelihatan turun. Jadi untuk short term, antisipasi untuk terjadi penurunan atau koreksi sedikit ya. Pada saat ini kita udah ngelihat ada yang namanya range konsolidasi, yaitu mulai dari 28.000 sampai ke 28.500. Weekly closing di atas 28.100 itu artinya bullish banget, karena buyer itu masih mau beli di harga tinggi walaupun kita udah ngelihat ada bearish divergence atau perlemahan momentum buyer. Dengan kata lain, artinya juga buyer masih in control. Satu hal yang perlu kita tahu, short term kita memiliki support 28.000 sampai 28.100 ya. Breakdown dari area sini confirm time frame 4 jam, besar banget kemungkinannya untuk ngejar lagi ke harga 27.100-an. 27.100 sampai 27.300 ini juga support yang cukup besar. Kalau ngelihat secara order book, di 28.900 sudah terbentuk dinding sell, dan kita ngelihat ada dinding beli itu mulai dari 27.800. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Short term kita masih tertahan resistance cukup besar nih di 28.800, dan kita juga masih belum ngelihat potensial pembentukan higher low barunya itu di mana. Saat koreksi nanti ketika membentuk higher low, buyer itu akan ngelirik untuk siap-siap ambil posisi beli. Yang merasa terbantu dengan analisis ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Nyalakan loncengnya juga supaya nggak ketinggalan update
update terbaru dari channel ini. Untuk alternatif koin lain, itu tersedia ada di grup membership Cuan Crypto. Di grup itu kita ngebahas ada banyak hal, dari psikologi trading, fundamental analysis, technical analysis, sekaligus saya sharing entry kapan saya masuk marketnya. Ini grup berbayar, tapi murah banget, recehan deh, terjangkau buat semua orang. Nggak sebanding deh ilmu yang kalian dapat dengan harganya. Terlebih lagi bisa memprotek aset kalian di crypto yang cukup besar. Mau dapat gratis juga bisa. Setiap akhir bulan itu kita bagiin membership gratis untuk 2 orang pemenang. Komen aja video yang ada di channel ini ya. Setiap akhir bulan saya akan undi dengan YouTube Random Comment Picker. Tapi buat teman-teman di sini yang mau langsung join ke grup tanpa nunggu, itu juga bisa. Caranya, kalian tinggal tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Crypto ini ada grup Telegram. Dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Eits, tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So, jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk enter. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam Cuan Crypto, cuan terus.